good. Dan sebaliknya kita bikin seperti ini. Good, gas raja, nice. Good, dapat, nice, good, selebel. Terus Infinite Multi yang penting kita bekukan karena dia bercabang banyak. Kalau Infinite Single, no what what. Ya. Oke, Bang ya, oke. Terus apalagi, Bang? Nah, sekarang aku masih punya beku, bisa dibuang untuk ini. Nah, good banget itu, Bang. Apa winter tuh, Ju? Siapa yang marah, Ju? Mbok. Dah, kalian sendiri yang memintaku, ya. Jangan menyesal, Bang. Jangan menyesal. Pakai sesama TH12. Wes jangan menyesal ngap, jangan menyesal ngap ya, jangan menyesal. Aku nak nyerang sambil leyeh-leyeh ngap. Aduh ya Allah. Gimana tadi startnya Bang di sini? 1 2 3. Sini. Terus ini di sini. Dah. Kita tahu ngap ya, kalau ratuku sudah masuk ke TH ngap ya. Limit of air du. Tak leyeh-leyeh sik ngap. Sik wardenku setting darat. Dah. Builder, thank you. Terang ambil kayang du. Ngap aku tak tidur dulu ngap ya. Nanti ngomong ngap ya kalau ratunya udah menyerang TH. Terima kasih siapa namamu itu, Bung? Namanya siapa itu? Oh my, apa sih namamu, Bang? Dah, seperti itu. Satu, dua, tiga, empat, good. Lagi maju, good. Ya. Satu, dua, sek, sabar guys. Karo leleh. Baikon, nice. Terus, apa lagi? Good, lagi-lagi, nice. Terus, aku turunkan ini di sini, good. Where's not the bad limit? Sorry, Mori. Pardon. Ini nih. Terus aku punya witch. Nanti aja. Aku punya WB. Itu dia. Tuh ratu. Bikinnya apa tuh? Tuh kok senanganmu curhat tembok tuh. Kelo, gua melo. Tuh. Satu bunga hobinya jebol tembok, gabungkan. Hop, meluncur ting. Turunkan inilah. Kasihan Bang, pasukan gak kepake. Terus mana lagi? Oh, esku masih sisa. Aduh, belum kepencet Bang esnya Bang. Jeng 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 jeng. Rencot. Cuma baik-baik. Biasanya mau aku serang pakai kombinasi recall. Ya. Kenapa kok kamu nyerang base ini pakai recall, Bang? Emangnya pakai pasukan lain nggak bisa, Bang? Jawabannya bisa, tapi aku belum nemu rutenya. Aku yang nemu rutenya itu apa, Bang? Permainan Giant Bowler melibatkan recall. Ya. Nah, sekarang gini, Bang. Aku pengen memasukkan ratu ke dalam base ini. Ya. Entah berhasil atau enggak, kita anggap saja berhasil. Ratuku mencuri TH. Nah, setelah itu aku tidak tahu ratuku itu akan condong ke arah mana, ke sini atau ke sana. Aku nggak tahu, ya tak? Padahal untuk bermain pasukan bowler,
kamu harus berhasil menggabungkan ratu dengan pasukanmu menuju mana bang? Pusat base. Sudah. Ya, sudah bang ya, sudah. Terus, selanjutnya apa bang? Selanjutnya adalah, kalau misalnya aku tahu ratuku bakal ke arah sini. Ya, misalnya gitu. Tinggal jebolkan tembok yang ini, ratu masuk ke sini, pasukan turun dari sini. Nah, pasukannya mau masuk nggak bang? Bowler itu penyerang jarak jauh. Ya lah, pengen menyerang cannon, pengen menyerang wizard. Apa harus masuk? Dari luar tembok saja kan bisa. Ya lah, berarti apa yang terjadi bang? Bisa saja nanti ikutan minggir ke sana. Potongnya army camp bang. Yang bisa kamu potong kan army campnya. Tambang koinnya kan nggak bisa. Ya kan? Maka dari itu aku muncul ide apa? Recall sajalah biar pasti. Dah, jadi kalau main recall enak. Pokoknya ratu masuk, ngambil TH, terus kita recall. Sudah, terus nanti jebolkan tembok yang ini. Dah, berarti aku turun pasukan ngasal dari sini. Kita cukup motong army campnya saja. Pasukan untuk menyerang cannon berdirinya di sini. Pasukan menyerang bangunan lain pasti masuk. Karena ada pintu masuk di depannya pas, bukan di sampingnya. Paham? Gabungkan sama ratu. Masuk semuanya kasih jam spell. Nah, pertanyaannya, bang, pasukanmu apa bisa lompat ke pusat semuanya, bang? Kan di sini nggak ada yang ngurusin. Maka dari itu jawabannya adalah, tugaskan hero rajamu untuk ngurusin area ini. Berarti turun barak di area sini, turun WB, raja witch, semuanya turunkan di sini. Kalau sekiranya pasukan terlalu cepat maju, rajamu makanya harus langsung digas di sini. Raja langsung digas supaya ini langsung terpotong, supaya pasukan nggak punya alasan belok ke arah kiri. Belok ke arah bawah maksudnya, dah. Kalau kamu nggak tahu kanan-kiri. Ya, akhirnya pasukan lurus semuanya menjadi satu ngabrak-ngabrik pusat base. Dah, bangunan-bangunan ini yang tersisa, nggak kejangkau sama pasukan, nggak masalah. Itu semuanya menjadi bangunan ringan. Menjadi base yang ringan, karena pusat base-nya sudah berhasil kita obrak-abrik. Ya, dah? Paham, bang? Good, selebeo, budal. BB-nya sudah 3, kan? Sudah. Halo, Yoga. Halo, Ismail. Karena recallku itu levelnya 3, bisa menarik 5 healer. Boom, nice. Tes balon. Bang, kamu kalau main gunung kok selalu turun balon itu tujuannya apa bang? Pengen mainan balon, masa kecilku kurang bahagia. Artinya sudah darat, ada skeleton. Infinite single mengancam nggak? Mengancam. Good. Dapat bomb tower, lumayan. Baru kita recall. Boom, nice. Boom. Thank you. Terus boom. Thank you Koko Limpolei. Gas raja, good. Ting. Ngamuk gede. Apa ini, wes pinter borong main PS mas Ju? Belum, Guti OD, belum. Hidup warrior belum bisa main PS-nya. Tungguin. Rebel, kenapa naganya masih hidup itu bang? Siapa yang nyuruh masih hidup itu? Clear. Thank you Kasdu. Tuh liatin bang, best ringan lah. Easy boy itu bang, easy boy itu. Terus aku punya balon 3 buat apaan bang? Buat main-main lah. Yang spell ice buang aja lah. Dah seperti itu bang, bisa dimengerti ya bang ya. Good. Halo Snorlax, selamat malam. Salam dari Pontianak. Iya, selamat malam. Gak aman. Aku nempel pakai hero cupu ngap. Padahal aku tadi nyerang ya, pakai hero maksimal semuanya. Sekarang rajaku cuma level 56. Ratu mark, warden mark.
Tapi kan rajanya bang Supu. Dah. Wah, wis den gak aman, gak aman besmu. Terima kasih Valentino. Hidup beban peran guys. Cek menengong aku, menengong aku, menengong. Base musuh sedang terjadi ketidakamanan. Good. Good. Boom. Ratu masuk tuh beban. Ratunya nggak mau masuk karena pasukanku nggak segera menghabisi bangunan. Yewet, nggak apa-apa. Coba pasukanku bang, tadi turunnya agak lebih cepat sedikit gitu bang ya. Masuk bang ratuku bang. Good, ratu tetap nggak mau masuk. Bang. Boom. Nice. Ya sayangnya aku turun pasukannya kurang cepat. Sehingga ratuku bablas terus ke sana. Kenapa? Karena SBO ini tadi nggak seketika hancur. Coba SBO-nya seketika hancur, bang, ratuku bakal muter masuk ke dalam. Wes jangan terjadi ketidakamanan kepada basemu, bang. Mas Raja. Thank you, Aiwam. Tuntor komposisi troops baru bang, lihat sendiri Yeti. Boom. Padahal ratuku blunder ngap, nggak berhasil masuk ke pusat. Itu lo rata. Ih. Apalagi ratuku ngobrak ngabrik pusat ngap, tambah bagus lagi itu bang. Dah. Pikir no sendiri ya, pikir dewe gimana caranya ratu bisa masuk base ini untuk menyerang balik bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini. Kalau bisa dapat bangunan yang ini ya nggak apa-apa, nggak wajib tapi nggak apa-apa. Yang jelas kalau kamu pengen mencuri bangunan ini salah. Kenapa bang? Karena nanti akan memicu keluarnya Klan Kastil. Emang kenapa bang kalau Klan Kastilnya keluar? Boros spell Queen Walkmu ya, boros spell. Pokoknya pengalamanku ngap. Ya, kalau di TH kecil tapi yang aku bahas ini, kalau main recall usahakan hanya menggunakan satu spell ragi untuk queen walk-nya. Untuk di TH kecil ya. Kalau di TH besar silahkan kalian main berapa ragi terserahlah. Untuk queen walk-nya baru di recall. Nah, di sini nanti aku sebisa mungkin malahan enggak pakai ragi, sebisa mungkin. Tapi kalau memang butuh ragi ya dipakai aja satu enggak apa-apa. Sudah ya, sudah dapat bangunan itu dan itu terus kita recall. Ya, kenapa aku recall? Alasannya adalah karena aku nggak tahu ratuku nanti arahnya akan betul ke sana atau ke atas sana. Ya toh, padahal aku pengen berangkat pasukannya itu masuk lewat sini. Nah, biar pasti main recall. Makasih Wahyu Mustika. Walaupun nanti misalnya ratuku ternyata betulan ke arah kanan, jet, dan tanpa recall pun ratuku ternyata bisa keluar lagi dan gabung sama pasukan. Ya udah, berarti recallnya digunakan untuk yang lain nanti. Ya, seperti kasus-kasus kemarin yang itu. Kemarin kan aku sempat kan main recall tapi recallnya nggak berguna kan. Nah, akhirnya bergunanya untuk pasukan yang lain. CC Hawk, aku recall. Dah, seperti itu. Dengan masuk pasukan lewat sini bang, ya, nanti pasukan menuju ke pusat base. Nggak ada ancaman dari area sebelah kiri karena sudah aku bersihi. Ya toh, dah pasukan masuk ngabrak-ngabrik pusat. Jam spellku yang hanya satu-satunya kita bikin seperti ini bang. Dah, seperti ini. Biar bisa menteraser pasukan serang balik ratu, infinite single, terus dan juga area sini. Lah yang area sini bang, pikir belakangan. Toh, kalaupun area ini tersisa, belum ada yang menyerang, itu menjadi area ringan. Karena pusat base-nya sudah kita obra-abri. Paham? Nomor 26. Tantang isi kentang dipenuhkan. Boom.
Jadi makin hari makin tampan tapi bohong. Buh, laruh. Kok rawan ke arah itu ya? Thank you Ali Enger. Kok rawan ke arah situ ya ratuku ya? Ruwawan lo ngap ratuku ngap ke arah situ ngap? Ini walaupun aku jebolkan tembok. Larinya kemana lah tuh ngap? Kayak nen takutnya ngap. Thank you abang. Ya jebolkan tembok di sini. Boom. Thank you ready. Kemana lah tuh bang? Kemana lah tuh bang? Sip ke sana. Dapat XBU. Good, dapat cenon. Eh, recall aja, healer ku mati. Dah. Terus kemudian turunkanin di sini. Dah. Boom. Di WP ku ngap itu dia. Boom. Dip. Ting. Dip. Mamuk lagi di area sini. Good. Dan sebaliknya kita bikin seperti ini. Good. Gas raja. Nice. Good. Dapat. Nice. Good. Selebel. Terus Infinite Multi yang penting kita bekukan karena dia bercabang banyak. Kalau Infinite Single no what what. Ya. Oke bang ya, oke. Terus apalagi bang? Nah, sekarang aku masih punya beku, bisa digunakan untuk ini. Nah, good banget itu bang. Apa winter tuh Edu? Siapa yang marah Edu? Mbok. Terus mana lagi? Terus turun, turun. Good, level. Ngomong-ngomong aku ngap iya, Ilham. Boom. Dah, kelar. Jeng, 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 jeng. Ben, ada yang live, Ben. Keburu targetku diserobot, keburu targetku diserobot. Kita tak kasih tahu caranya nyerang. Oke. Ya, tak duwi siman carane nyerang. Hey. Dapat XBU, please. Dapat XBU enggak ngap? XBU enggak dapat. Sayangnya enggak dapat XBU ngap. Sayangnya enggak dapat XBU. Pengaruhnya apa ngap kalau enggak dapat XBU? Ya, banyak pengaruhnya. Kenapa enggak dapat XBU aku ngap? Hei, ratuku mau gabung sama raja enggak ngap? Semoga ratuku mau gabung sama raja ngap. Syaratnya apa? Syaratnya bangunan di dalam belum hancur sama raja. Kalau bangunan di dalam udah hancur sama raja, ratuku ke Archer Tower. Thank you. Padahal ratuku good gabung. Thank you, Tansri Dom.
Sudah ngap ya, good ya, ngap ya, good ya. Berarti kita berangkatkan dari area sini. Tuh agak pat. Good. Ting. Ngebut no, ngebut no. Is dai le. Ratuku ada di dalam base dong, Nat. Kok bisa tuh ratuku ada di dalam base? Bang, gendong elixir. Ratu jangan jebol tembok tuh, dibilangin jangan jebol tembok, malah kayak dikongkon. Gilaan, Nat. Wong ratu tinggal geser ke sini kan bisa, Nat. Geser gini, ngeng gini. Kan bisa. Pilih jebol tembok dong. Base ini, pusat base nya mana? Kilo si mangap, ya, tukang kencingcongan. Thank you Zeki Hasan, pusat base. Ada bangunan, kan kastil, wizard, kipas, bomb tower, elang, esbo, esbo, kipas, hero, izat. Dah, gimana cara menyerang? Ya, pakai kombinasi apapun, fokuslah kepada pusat base. Kamu main Minor Hawk, ratu masuk pusat, Minor Hawk ngurusin pinggirannya, letter L. Kamu main Kuno Naga, sama. Kamu main Kuno Kelalun, sama. Bedanya, rajanya digunakan untuk mengontrol ratu. Jadi ratumu yang start dari sini, makasih Mantale, jalannya ke sini, pengen ratumu masuk ke pusat, dipotong sama raja di area sini, tapi raja nggak cuma motong bangunan sampah, tapi juga kalau bisa dapat bangunan pertahanan. Contohnya ini. Ya dah, Kuno Hawk, sama. Raja fungsinya juga sama kayak Kuno Kelalun, untuk memotong jalurnya ratu. Dah, yang beda apa, Bang? Bowler, Wizard Super, Witch, ketika kamu libatkan dengan permainan Queen Walk. Catet, ketika dilibatkan dengan permainan Queen Walk. Ya, cara mainnya gimana? Ratumu terserah dari mana, masuk ke pusatnya jangan sendirian, tapi gabung sama pasukan. Ya, terserah ratumu start dari mana, intinya masuk ke pusatnya bareng sama pasukan. Jadi gambarannya seperti apa, Bang? Gambarannya seperti ini. Misalnya ratumu masuk ke dalam base ini. Ya, dapat bangunan ini, kamu recall, sling. Munculkan ratu di sini, giring ke arah sana, masuk sama pasukan, menuju ke pusat base pakai jump spell. Pasukan pasti nggak akan diancam sama area ini. Kenapa? Karena areanya hancur. Otomatis nggak ada bangunan. Berarti pasukan nggak mungkin condong ke arah kiri. Condongnya pasukan kemana, Bang? Kalau nggak maju, ke samping kanan. Simple, Bang. Area sini serahkan sama mesin ketapel. Berarti pasukan pilihannya cuma maju doang. Kelar, Bang. Teori simple kan, Bang? Yang sulit apa, Bang? Ngontrolnya. Ya, langsung tontonin aku caranya main gimana. Boom. Masuk tuh beban. Di beban masuk, good. Habis ini ratu ke mana, Bang? Ternyata keluar ke sana.
Dah. Terus turunkanin di sini. Turunkanin di sini. Turunkanin di sini. Thank you Icang Madrid. Bali Bali. Dan spellnya kita bikin seperti ini. Thank you Arafat, Mustamin, Celing. Ting. Lihat ngap, pasukan ngap. Ngobrak ngap di pusat enggak ngap. Berhasil enggak ngap aku kontrol. Mana gue mikir. Kenapa bang? Enggak sesuai dengan gambaranmu bang. Biar kalian bisa mikir. Aku sengaja bikin gambaran yang enggak kulakukan. Tuh, dilihat. Bagus enggak bang? Masuk ke pusat semuanya enggak bang? Jadi teorinya itu gampang, Adam. Jadi itu teorinya gampang. Catet. Yang bilang gampang apa? Teori. Ratu masuk sini, nanti pasukannya ke sini, rajanya ngurusin ini, terus sisanya pemberisanya ini itu. Yang sulit apa bang? Ngontrolnya. Sulitnya minta ampun. Wow, sulitnya ngap kalau ngontrol itu ngap. Thank you Hadi. Buang, buang, buang. Ya. Ya, jadi dalam permainan COC itu yang paling sulit adalah ngontrolnya. Pol sulitnya. Makasih Hadi. Gitu bang ya, bisa dimengerti bang ya. Simple tuh bang, bikin teori. Wimple, Paul.